Okey, kepada peminat-peminat tiny house luar sana, dekat sini ada lagi satu tiny house yang berkonsepkan rumah di apa ni, kebun lah. Konsep dia rumah di kebun yang digunakan kontainer 20 kaki eh. Kontainer 20 kaki. Jadi dia agak kecil lah, tapi dia sesuai kalau anda ingin membuat untuk tempat stay di kebun. Jadi kalau kita sedar, dia ada tambah apa orang panggil ni? Dia ada tambah atap yang separate supaya kita punya container tetap panas. Ditambah dekat atas tu. Okey, jadi kita try masuklah rumah tiny house kita yang kedua. Okey, kita try pusing dulu untuk tengokkan kawasan sekeliling tiny house ni. Okey, ni container. Okey, ni adalah container terpakai lah. Jadi dia cat balik semua. Dan kita tengok dekat bawah dia apa dia. Okey. Kat bawah semua ada piping-piping yang diperlukan. Mungkin ada tandas semua. And dia buat deck kat depan ni. Memang lawa. So deck. Ada kipas elektrik. DB box dia taruh dekat luar eh. DB box taruh dekat luar. Kita try masuk rumah tiny house ini. Okay. Jadi dia taruh tingkap ni. Satu. So dia kena potong lah tingkap ni. Potong pintu ni. Dan potong lagi satu tingkap. Jadi kita akan masuk tiny house. Okey, kita pun masuk kat dalam kita punya tiny house ni. Nampak tak tingkap tu lawa. Dekat sini dia ada dia punya tandas dia. Lantai flooring ni rasa dia guna laminated lah, laminated flooring. Okey, ni tandas dia. Ada aircon semua siap. Saya cuba zoom out. Ha, ni nanti ada katil, tempat tidur. Ha, ni dia punya DB box lah. Ha, ni tengah dia tengah buat lagi tempat taruh oven. Ni kawan saya. Okay. Okay, ni nanti dia tempat bench, oven, dapur semua dia akan buat sini. Ada air panas lah. Ni plywood apa ni? Okay. Ayam tak tahu. Tahu lah. Okay, ni chip wood, tak tahu jenis apa. Chipboard lah. Ha, chipboard. Ada shellac, lepas tu ada lampu. Ha, tingkap boleh buka besar, fresh angin. Lepas tu ada extractor punya area. Dan kita try tengok tandas dia. Tandas tak ada lampu. Lampu tak. Lampu belum pasang lagi. Lampu berkelip. Okey, tandas dia memang full toilet lah. Cuba tengok. Ha, ada shower, jangan main-main eh. Ada shower. Ada si air panas, heater. Ni tandas dia full. Cuba tengok ada air. Ada air. Ni buka. Ha. Ada sebab dia. Oh, dia tutup pintu eh. Ni. Cuba buka yang ni. Ha, ada air. Ada. Semua terbaik. Oh, semua ada. Tiny house yang mantap. Okay, pemandangan di luar tiny house ni. Kipas semua ada lengkap. Wah, tengok. Keluar-keluar aje. Pemandangan tasik boleh mengail. Dalam tu ada ikan haruan, ada udang galah, ikan patin, jelawat, macam-macam ada. Itu kakak dia introduce baru masa pokok dah besar. Kalau dulu masa kecil tu, dia buat okay. Jadi kita try tengoklah, kita pusing. Tengok macam mana apa yang ada dekat belakang tiny house ni. Okey. Pusing kawasan. Okey. Ha, nampak tu ada aircon lah. Aircon 2 horsepower juga dia taruh. Sebab takut panas. Jadi kita pusing tengok apa ada di kawasan ini. Ini macam mana dia tu lah. Dia cat. Very basic ni. Eh. Ni rasanya easily cost dia, katakan container dalam berapa tadi? 4,000 container. Ni 20 feet atau 20 kaki punya container. Lepas tu buat construction sikit, mungkin tak lagi 20,000. And buat dia punya proofing apa semua ni. So total easily dalam 35,000 kot. Interior apa semua, insyaAllah boleh siap. Okay, terima kasih. Kepada tuan-tuan, siapa-siapa yang berminat untuk sewa, ha, bolehlah contact nombor eh. Deep well, korek 5,000, dia punya pump 3,000, dia connected, sampai ke sini, pump, ha, tengok air, ni air daripada bawah tanah, eh. Jangan main-main, wah tengok, fresh, itu dia.